slow motion. Waduh, itu tadi berlarian dong hewan-hewannya. Harus berapa kali tembak sih? Hello guys, welcome back again to my channel. Jadi hari ini kita bakal bermain satu game yang dimana kita akan ditempatkan menjadi seorang pemburu hewan. Ya, nama gamenya adalah Wild Animal Hunting 2020. Wild Animal Hunting 2020. Jadi di sini kita akan langsung disuruh untuk mengklik satu area yaitu South Carolina, di mana kita memang nggak bisa ngeklik apa-apa selain yang ditunjuk sama tanda panah. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, nggak usah banyak bacot lagi. Mari kita mainkan gamenya dan langsung kita klik South Carolina. Oke, kita disuruh untuk memilih mode untuk memulai perburuan kita. Dan yang direkomendasi sama gamenya adalah adventure atau petualangan. Jadi kita klik aja. Oke, kita go hunting. Oke, jadi katanya di sini kita harus menyelesaikan semua apa yang disuruh di mode adventure untuk mendapatkan perlengkapan untuk senjata, popularitas, dan juga wilayah perburuan baru. Jadi mungkin kayak map yang baru lagi gitu. Jadi kita nggak usah apa lagi, kita harus mulai Tuhan. Tuhan sih. Dan ya, teringatnya sih game ini baru ketemu di Google juga sih kemana, karena lagi nyari-nyari Google jadi ketemu. Oke, kita continue. Hujan ya? Nah, jadi kita disuruh untuk swipe around untuk melihat sekitar kita, dan itu ada target, disuruh untuk ngeker untuk nembak. Oke. Tugas utama kita adalah untuk membunuh 5 rusa untuk mendapatkan hadiah. Kita mulai lagi. Bar yang di bawah kita ini 643 itu akan menunjukkan berapa lama kita bisa ada di wilayah perburuan. Kita continue lagi. Oke, oh itu ada satu. Oke, mati. Mana lagi? Oh, kita bisa jalan dulu, gerak. Gitu. Oke. Aduh, miss. Oke, di reload dulu. Oh, ini apa? Alah, mati. Reload lagi. Di mana? Gak ada tanda-tanda. White wolf, serigala liar. Reload aja lagi. Bronze staff. Oh. Apa enggak. Satu lagi kawannya. Di slow motion. Keren. Ih, ini serigalanya lewat satu. Jep. Nah. Oh, dapat. Dapat hadiah bronze. Oke, kita lanjut lagi. Ini serigala mana lewat? Itu ya. Halo, nggak bisa lagi, ya udahlah. Animal escape. Pakai thermal untuk melihat bagian dalamnya. Aduh, kena juga enggak. Lagi kena tanda-tanda. Wild Ibex. Saya pakai thermal lagi. Ih. Kena hatinya. Keren. Mana lagi? Oh, white rabbit. Kelinci liar. Mana dia? Mana sih? Mana? Tidak terlihat. Oh, itu alah.
Nyaris kabur. Gimana lagi? Iya. Bunuh wild stag untuk dapat silver ya. Nah, itu dia. Satu lagi. Oh, di slow motion, keren. Zip. Pas di kepala. Oke, kita udah dapetin silver. Sekarang tinggal gold. Kembali lagi. 50 dah. Kepala itu satu, pohon dong. Nah kepala headshot. Oke, wih, bintang 3 dia. Mana dia? Mana si bintang 3 ku? Oh tidak, oh banyak ya. Iya, miss 2 kali. Enak sekali. Ini biar benang. 2 kali. Salah. Slow motion. Waduh, itu tadi berlarian dong hewan-hewannya. Harus berapa kali tembak sih? Oke, yang pegang gold kita dapat. Kita back lagi ke Han. Buru sih gue. Terus ya gue. Mati dong. Mana tadi biar walah. Oh ini. Ih. Mana stop ya. Di slow motion lagi. Keren sih. Tuh, jatuh dia. Oh, hunt complete. Oke, jadi kita klik on keep on playing. Seru sih game-nya. Gimana? Oh, kita minta raid. Nah, nanti kita raid. Jadi kita berhasil ngebunuh 2 white bear, wild bear, 2 wild stag, dan juga white wolf. Oke, kita klik go hunting lagi. Klik continue. Wih, seru juga sih ini game. Jadi kita bakal nanti nge-next di apa, karena ini ada yang langsung direkomendasiin lagi. Oke. So far so good ini game. Kita return dulu. Kita return lagi. Oke guys, sebelum kita keluar, kita ngecek-ngecek dulu. Seperti gear, ada car 98. Baru AWM. Ada S50. Kita gak bisa gerakin ya. Oh bisa dong. Oh masih sejauh itu. Dan ini ada untuk bisa nge-upgrade senjata. Ada weapon partnya yang harus dicari. Mungkin bisa dibeli juga. Cuman ya gold tuh masih terbatas. Oke kita kembali. Ada leaderboard. Ada album. Oh coming soon katanya. Baru ada shop. Ada free cash, handful of cash, pocket money, small pay, clutch pipe. Oke, ini harus kita beli pakai apa? Begitu juga dengan ini. Oke, kita return aja lah ya. Oke, jadi so far so good. Untuk controller juga udah bagus.
nggak mengecewain. Variasi hewannya juga banyak. Mungkin nanti bila di level-level selanjutnya variasi hewannya mungkin bisa ditambahin lagi nih. Atau mungkin bakal ada lagi variasi hewan yang lain selain ya kayak serigala, rusa, dan juga ox tadi ya, baru burung seagull dan juga beruang. Nah, so far so good, kontrolnya juga enak. Ada lagi fitur seperti thermal scope-nya yang mungkin ya bikin variasi lebih keren aja sih. So, sekian video dari aku. Jadi jangan lupa untuk klik like, share, dan juga komentar. Dan terutama untuk subscribe dan bunyikan lonceng biar mendapatkan update-update terbaru dari aku mengenai game-game yang di Android. Jadi sekian dari aku. Terima kasih sudah menonton. Dadah.